Sampurasun. Wilujeng Sumping di Kota Bandung. Kota Bandung didirikan pertama kali atas prakarsa dari Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Kemudian diresmikan pada tanggal 2 September 1810 sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota di Tatar Pasundan yang menyandang predikat sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung memiliki luas wilayah 16.729,65 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.452.179 jiwa. Sebagai kota metropolitan di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki capaian angka indikator yang membanggakan. Capaian indikator yang sudah baik tersebut terus berupaya ditingkatkan oleh pemerintah Kota Bandung. Salah satunya dengan menjadikan Kota Bandung sebagai kota ramah disabilitas. Hal itu ditujukan dengan telah diresmikannya 2 pusat kesehatan masyarakat ramah disabilitas. Kota Bandung juga merupakan kota yang ramah anak. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya 3 penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Kota Bandung juga dinobatkan oleh Kemenpora sebagai kota layak pemuda. Salah satu bentuk nyatanya adalah Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki perda tentang pemuda yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016. Melalui beberapa capaian yang baik itu, Kota Bandung berhasil mendapatkan berbagai penghargaan mulai dari skala regional, nasional, hingga internasional. Kota Bandung dikenal dengan sebutan Kota Budaya dan Pariwisata. Hal tersebut tidak terlepas dari keragaman budaya dan sentra pariwisata yang dimiliki Kota Bandung. Oleh karena keragaman potensi budaya dan pariwisatanya tersebut, Kota Bandung berhasil meraih penghargaan sebagai kota pariwisata terbaik dalam penyelenggaraan Indonesia's Attractiveness Award 2019. Untuk mendongkrak promosi pariwisata Kota Bandung, upaya yang dilakukan tidak hanya dalam skala nasional saja, melainkan hingga ke mancanegara. Hal tersebut sudah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Bandung melalui kerjasama dengan kota-kota di negara lain. Pada 27 Mei 2019, Kota Bandung meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Kota Bandung. Prestasi ini merupakan sejarah pertama Kota Bandung meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian. Kota Bandung akan terus berupaya mewujudkan kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Hatur Nuhun. Thank you.